Halo, apa kabar kawan-kawan? Saya berharap teman-teman semua sehat ya. Baik kawan, terima kasih sudah bergabung di channel Bambang Sekom. Hari ini kita akan bahas tentang gerbang yang bersifat flip-flop, selalu bolak-balik, selalu bolak-balik, yaitu SR NAND flip-flop. Apa itu kawan SR NAND flip-flop? Pada pembahasan ini saya akan kupas tuntas tentang SR NAND flip-flop. SR NAND flip-flop yaitu sebuah IC digital yang memiliki kemampuan memori. Namun juga selain dia memiliki kondisi ilegal, jadi ada kelebihan ada kekurangannya. Nah, seperti apa kawan simbolnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Yang belum absen di siakat, silahkan absen di siakat. Seperti ini kawan simbolnya ya. Simbolnya seperti ini. Nah, simbolnya tersusun dari dua buah NAND yang dikemas seperti ini kawan. Jadi S-nya diberi input terpisah. Saya sebut S input ya, atau set begitu. Sedangkan yang di bawah ini adalah R atau reset. Nah, dari input yang S akan mengeluarkan output bernama Q ya. Q ya, Q atau Q ya. Nah, output yang ada di Q ini akan diminta oleh input dari NAND gate yang di bawah. Nah, hasil dari keluaran R NAND yang bawah ini berupa not Q ya atau Q not. Nah, sedangkan output Q not ini akan diminta oleh input NAND yang atas bagian bawah. Jadi silang. Nah, kejadian ini yang membuat SR NAND flip-flop memiliki sifat yang spesial. Nah, saya beri gambaran dulu aplikasinya ya. Aplikasinya ada di banyak perangkat digital ya. Di TV kita, TV digital, monitor kita digital, HP kita digital. Misalnya televisi kita itu sudah kita program. Tadi malam kita program bahwa channel 9 itu kita isi dengan stasiun Trans 7 misalnya. Maka kalau kita pagi ini buka, selama TV kita itu masih memiliki memorial di sana, maka channel 9 tersebut sudah akan berada di Trans TV ya. Nah, ini contoh bahwa memori ada di sana. Kalau kita dapat di sebuah televisi yang tidak bisa menyimpan memori, nah berarti IC yang bersifat sebagai SR NAND flip-flop tidak fungsi kawan. Nah, ini hal khusus yang ada pada perangkat televisi. Kalau di HP kita itu juga ada memorinya. Contohnya kita habis dipakai buat miss call, kita buat miss call, maka ada di sana panggilan keluar. Atau kita WA kita itu ditelepon orang ya, video call maupun voice call ya. Nah, ditelepon melalui WA, maka di data panggilan kita juga ada catatannya, itu namanya adanya memori. Oke kawan, saya akan bahas lebih jauh dari sifat dasar ini. Nah, seperti apa sifat dasarnya? Perhatikan kawan-kawan. Saya pakai callout dulu ya. Saya pakai callout dulu, saya insert callout agar saya bisa tunjuk satu-satu bagian demi bagian yang ada pada tabel ini. Nah, saya pakai callout warna ungu ini ya. Ya, ini menyesuaikan tabel ya. Nah, ini ketika S ini logic dan R logic, maka outputnya ilegal. Apa itu ilegal? Kalau pertama kali dihidupkan ya televisi kita, belum diprogram mas, ini masih kosong, belum ada siaran, belum ada ya, kecuali kita sudah masuk pada auto shut memory ya, ASM ya, maka dia akan mencari sinyal, mencari stasiun sesuai dengan urutan dari frekuensi atau channel yang paling rendah ya. Kalau di Semarang itu dari paling rendah ya TVRI gitu kan, yang VHF ya, kemudian naik lagi ke ANTV dan seterusnya ya. Nah, ini saya bagi link dulu ya kawan. Sorry, saya bagi link dulu ya. Saya masuk ke siakat, saya bagi link. Waduh, putus nih. Putus kawan. Sudah kawan, saya masukkan dulu di siakat. Kemudian ke-13, ini ke-13.
14 ya. Saya taruh di sini dulu linknya. Ini adalah pembahasan SR NAND flip flop. SR NAND flip flop. Ini adalah takuliah digital pada pertemuan ke-13 ya untuk angkatan 19-2 ya. Saya masuk lagi ke kelas. Saya masuk ke kelas lain lagi. Ya, di sini pertemuan ke-13. Oh, ini tidak ada peserta ya. Saya kosongin saja ya. Paginya tidak ada ini. Tapi, tidak apa-apa. Saya posting. Saya posting di sini. Ya, saya posting di sini. Ini adalah pembahasan SR NAND flip flop. SR NAND flip flop. Untuk mata kuliah digital ya. Mata kuliah digital pada pertemuan minggu ke-13 ya. Ini kita ketemu di minggu ke-13 ya. Sudah hampir di penghujung mata kuliah ya. Untuk angkatan mahasiswa 19-2 ya. Oke, saya submit. Saya kembali ke dashboard YouTube dulu. Ada masalah apa di YouTube ini? Ya. Saya masukkan lagi ke OBS saya. Semoga sinyalnya tidak putus. Ini saya sudah backup record lokal, jadi tidak usah khawatir kawan-kawan. Nanti saya upload hasil rekam lokal apabila sinyal putus ya. Saya bareng rekamnya, jadi jalan ya, jadi jalan. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Kalau di sini sih dia bilang sebentar ada sinyal, sebentar tidak ada data. Kunci streaming sudah saya masukkan. Nah, ini biar nyari lagi dia sinyalnya. Oke, saya ulangi kawan, di sini tampak tabel sifat dasar dari sebuah SR NAND flip flop. Yang pertama adalah ketika S ini low logic dan R-nya low logic. Artinya apa? Artinya pin input koneksi di set ya, terminal set ini kita hubungkan dengan ground. Demikian juga dengan terminal input R atau reset ini juga kita hubungkan dengan ground. Maka output yang ada pada key ini adalah ilegal, tidak bisa digunakan karena pertama kali belum kita beri input. Jadi sama dengan televisi kita itu masih kosong ketika kita beli di toko, belum ada gambar suaranya, belum ada siarannya, itu karena kondisi dari memorinya belum diprogram. Sama, ini kondisinya masih 0-0 atau logic-logic. Jadi tidak bisa ditentukan. Ya tidak pernah ada TV yang baru kita beli dibongkar dari kardus, lalu ada siarannya, tidak ada, dari pabrik selalu pasti kosong. Oleh karena itu adalah manual. Adanya manual book operation untuk memberikan petunjuk kepada user bagaimana cara memprogram televisi kita. Ya, seperti itu. Ini, maka set plus ini adalah ilegal. Jadi kita tidak boleh kondisi ini kita pakai. Set plus ini ilegal. Ya. Nah. Kemudian, sifat yang kedua ketika S atau set ini sedang berada pada posisi low logic, kita groundkan dan R atau reset dalam posisi high logic, kita hubungkan dengan positif 5 volt kawan. Berapa? 5 volt ya. Oke. Maka outputnya pada key adalah high logic 1. Berarti kalau kita hubungkan dengan LED red ya, indikator, maka lampu indikator red akan menyala. Sedangkan not key-nya ya adalah low logic, tidak menyala ya. Oke, begitu ya. Ini not key-nya saya perbaiki dulu ya. Ini notinya saya perbaiki dulu biar stripnya ini ikut di noti sana. Oke, sudah. Ya, sudah ya. Nah, berikutnya sifat yang ketiga kawan.
Yang ketiga, ketika setnya ini high logic, yaitu kita hubungkan dengan 5 volt, positif 5 volt. Sedangkan input dari reset kita hubungkan dengan ground atau minus ya, atau 0 volt. Maka kejadian pada key adalah low logic, yang menyala adalah pada not key. Jadi indikator LED, light emitting dioda yang ada di output not key, ketika kita merakit, ini akan menyala kawan. Jadi tidak usah bingung, jadi ketika low logic, high logic inputnya, outputnya justru kebalikannya, high low. Sedangkan ketika setnya ini high logic dan R-nya low logic, maka output key adalah low dan not key-nya adalah high. Jadi berkebalikan ya, gampang ingatnya ya. Oke kawan. Selanjutnya sifat yang keempat atau sifat terakhir dari SR NAND flip flop ini kawan, yaitu ketika kedua buah inputnya yaitu set dan reset kita hubungkan dengan 5 volt atau sama-sama high logic. Ya boleh Anda menghubungkan terpisah, tapi akhirnya juga gabung karena sama-sama high logic kawan. Jadi setnya diberikan 5 volt, resetnya diberikan 5 volt. Nah inilah kejadian yang unik. Apa itu? Yaitu memori. Jadi dia akan mengingati data sebelumnya. Loh, itu high atau low? Kalau sekarang pada sifat dasar kita belum bisa katakan dia low atau high. Ya, kalau dalam tabel ini ya low high, tapi tidak selalu low high. Loh pak, berarti tidak pasti. Yang namanya memori itu kejadian sebelumnya yang akan muncul. Sama dengan di HP kita, HP kita habis di miss call orang atau habis di telepon teman kita, maka di kotak panggilan, di fitur panggilan masuk ada nama teman kita. Ya, sama saja ketika kita telepon saudara kita, maka di panggilan keluar ada telepon saudara kita siapa. Nah itu namanya memori, begitu ya kawan. Ya, jadi memori itu tergantung kejadian sebelumnya apa. Kawan-kawan nggak usah mengingat-ingat memori masa lalu ya. Masa lalu gak usah diingat-ingat, sudah biarlah berlalu. Ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Oke ya, gitu ya, jadi biarkan saja, gak usah dipikirin. Buat masa baru yang keren ya. Oke, nah cukup jelas ya, saya ulangi lagi sekilas. Saya cek dulu di YouTube saya masih on air apa tidak. Oh, masih on air ya. Alhamdulillah ya, masih on air. Oke. Okay. Tapi kok tidak ada data terus ya? Saya akan ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Enggak apa-apa, saya sudah rekam lokal juga. Jadi ada kelebihan kalau kita menggunakan OBS ya begini. Jadi kalau ada trouble sinyal, saya masih punya rekaman dari pembicaraan pembahasan materi kuliah kita pada hari ini. Oke kawan, yang belum absen silakan absen di e-card ya. Ya, saya masuk lagi. Saya start streaming lagi. Saya masuk lagi ke materi. Oke, saya ulangi lagi kawan. Jadi, sifat uniknya ada di posisi S-nya high logic 5 volt dan resetnya high logic 5 volt. Apa kejadian uniknya? Yaitu memori. Maka HP kita bisa menampilkan data panggilan terakhir tadi siapa yang telepon ya. Anda bisa ingat yang tadi miss call saya siapa ya, tadi Anda habis menghubungi siapa ya. Ini akan muncul semua, itu karena ada SR NAND flip flop pada posisi sifat dasar yaitu memory. Lalu kita boleh tanya, pak memory itu high atau low? Ya bisa high bisa low. Lupa kok tidak pasti, bukan tidak pasti, karena dalam kondisi digital itu ada dua kondisi, kalau tidak high ya low ya. Jadi bisa saja kalau sebelumnya itu low maka munculnya low, kalau sebelumnya itu high munculnya high, begitu ya kawan. Oke, ada tugas buat teman-teman. Tugasnya apa? Ini ya, mengisi tabel yang sudah saya siapkan. Yang mana pak? Nih tabelnya ini ya, silakan nanti teman-teman salin gambar ini atau screenshot di HP Anda, lalu Anda kerjakan ya. Gimana ngerjainnya? Perhatikan ya, perhatikan tanda tanya ini saya arahkan ke sini ya. Lengkapi tabel berikut ya. Ya, ini contoh dulu ya, satu dulu contoh ya, contoh latihan ya. A nya low logic, B nya low logic,
A-nya Lologic, B-nya Lologic. Kalau ini Lologic, Lologic ingat, ingat gerbang dari eksklusif NOR. Eksklusif NOR itu kalau sama outputnya 1, berarti di S-nya 1. Kita tulis di S1. Ingat ya, tabelnya S saya tidak kasih nih, Anda nanti buat sendiri tabelnya. Kita 1 di sana ya, 1. Oke. Kita pakai tambahan call out baru ya. Saya buat call out untuk hasil satu tahapan biar tidak bingung ya. Saya kasih di sini. Ini sedang satu ya. Sedang satu. Jadi ini saya pakai nyanyian ini biar Anda mudah ingatnya ya. Ini kalau enggak nanti bisa bingung nanti ya. Oke, satu ya. Di sini output dari exclusive NOR. Kemudian kita masuk ke bawah yang NAND. Saya copy lagi ya, untuk beri call out di output dari gerbang yang di bawah, yang di sini kawan. Sedang apa NAND sekarang. Oke, sementara saya beri tanda tanya dulu ya. Nah, ini A lo logic, B lo logic. NAND apa sifatnya? Ingat, NAND itu berkebalikan dari N. Kalau N itu lo logic, outputnya lo logic. Berarti NAND inputnya lo logic, outputnya high logic. Berarti outputnya di sini adalah high logic. Ya. Sedang apa sekarang? Sekarang NAND sedang satu. Ya. Sedang satu sekarang. Eksklusif NOR sedang apa sekarang. Perhatikan gambar ini. S sudah dapat input 1, R dapat input 1. S sedang 1, R juga sedang 1. Maka SR NAND flip flop outputnya apa? Perhatikan, ini ada tanda tanya sekarang di sini pindahnya. Nah, gimana isinya ini? Kita harus mengingati sifat dasar yang tadi. Kalau inputnya itu 0-0, logic-logic, maka D-nya adalah ilegal. Kalau inputnya S0, R-nya 1, maka outputnya 1-0. Kalau inputnya S itu 1, outputnya 0, inputnya R-0, maka outputnya adalah 1-0. Ya, R-0-1 ya. Nah, berarti sekarang kalau S1, R-nya 1, maka key-nya memory. Nah, di sini outputnya memory, di sini juga memory. Loh, apa ini memorinya apa? High atau low? Karena ini awal, maka kita tidak boleh menentukan low atau high. Tidak bolehnya kenapa? Ya, sesuatu yang baru kan masih belum tahu di sana itu termemorinya apa. Ya, lupa berarti berubah dong dari kondisi sebelumnya tadi. Bukan berubah. Tidak berubah kawan, karena A-nya logic, B-logic diproses melalui gerbang bantu yaitu exclusive NOR dan NAND. Ya, begitu ya kawan, begitu. Oke. Nah, yang berikutnya ada 3 baris kalian yang isi ya. Oke, gitu ya. Oke, nanti Anda mengerjakannya sambil nyanyi boleh ya, sambil nyetel musik boleh ya. Oke, silakan ya. Caranya tadi, saya ulangi ya. Sedang apa? Eksklusif NOR dapat input apa? Nah, jadi inputnya ini apa? Ya kan? Nah, kalau lihat tabel berarti A-nya logic ya. Ini A-nya logic, B-nya logic, berarti sedang nol sekarang eksklusif NOR outputnya apa? Ingat, kalau sama dengan 1, berarti outputnya sedang satu sekarang, ya kan? Nah, kita masuk pada gerbang NAND yang bawah. NAND juga dapat input dari AB, berarti apa? Berarti sedang apa NAND sekarang? Sekarang NAND sedang low logic. Nah, ingat sifat dasar NAND waktu kita bertemu pertemuan kedua di mata kuliah digital ini. Nah, outputnya apa? Outputnya berkebalikan dari N. Karena N itu inputnya logic, outputnya logic, maka NAND di sini outputnya high logic. Berarti
Sedang apa sekarang NAND input low logic maka NAND outputnya high logic, berarti sekarang high logic. S sedang high logic sama-sama high logic, sifat SN NAND flip flop, maka dia memory. Nah ini dia memory kawan, perhatikan, gampang kan? Oke gitu ya. Oke, silahkan kalian salin gambarnya, Anda screenshot, Anda kerjakan di kertas, tulis di kertas, dipotret, kirim WA atau kirim email, boleh, silahkan ya. Oke, begitu kawan, ini tugas pertama ya. Saya kembali ke channel YouTube saya. Tidak ada data lagi. Oh, saya masuk lagi. Di stream sudah. Oke, saya stream di sini. Oke. Ya, jadi tugasnya adalah melengkapi tabel yang masih kosong. Ya, silakan yang kosong ini Anda isi ya. Saya beri tanda titik-titik, ini berarti belum ada isinya. Silakan kalian lengkapi. Ini juga titik-titik belum ada isinya. Silakan kalian lengkapi ya. Ini juga belum lengkap, dilengkapi ya. Nah, keterangan silakan Anda beri keterangan apa? Kalau ini berarti input SR ya. Input SR ini sedang high logic ya, sedang high logic ya, singkat high logic ya, dua-duanya ya, begitu. Oke, ini saya display full ya. Ya, Allahu Akbar, tidak cukup ya. Oh ya, tidak cukup ya, ini karena di sini melebihi dari batas nya tabel ini. Saya kecilkan dulu. Saya kecilkan lagi. Oh, sorry. Saya kecilkan lagi. Oke. Saya kecilkan lagi not key-nya. Nah, inputnya ini keterangannya bisa. Ya sudah begini ya. Oke, gini tidak apa-apa ya. Cukup kan? Cukup kelihatan kan? Ya, saya cek lagi. Selalu saja tidak ada data. Selalu saja lola-lola sinyalnya. Oke kawan, ini tugas pertama ya. Tugas pertama melengkapi titik-titik ini. Ya, ini dilengkapi tugasnya titik-titik yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, tugas kedua, perhatikan kawan, sekarang sudah semakin kompleks ya. Sudah semakin kompleks. Semakin rumit. Pak rumit, Pak, tidak rumit sih. Semakin banyak ya, semakin canggih ya. Jadi cara memahaminya ini kok rumit, jangan bilang rumit, wah canggih gitu aja ya, gambarnya canggih ya. Ini ada NAND, ada N di atas, yang di bawah ini ada exclusive NOR ya, output dari N dimasukkan pada terminal S atau reset ya, sedangkan A dan B nya ini dikopel ya. A dan B ini dikopel. Oh, AB-nya kok enggak kelihatan ya? Saya coba besarkan dulu biar kelihatan ya, AB-nya biar kelihatan. Ya, udah kelihatan kan? Ya. Nah, AB-nya di situ kawan. Ini saya tarik ke atas dulu biar kelihatan ya.
ya. Nah, ini kawan, A-nya high logic, A-nya dan B masing-masing terkopel di kedua buah input gerbang yang di depan dari SR yang triplo. Perhatikan, A terkopel dengan A yang bawah, ya. B terkopel dengan B yang bawah. Jadi kalau saya besarkan, ya, ini sama. Ketemunya sama, A ketemu A, B ketemu B. Maksudnya begitu, kopel itu yang saya maksud, ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ya. Ini. Ya. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Mesti tidak ada taki. Ya, isilah output tabel berikut. Gimana isinya? Perhatikan, saya jelaskan dulu. Ini gambarnya adalah gambar AND gate. Kemudian bawahnya adalah exclusive NOR gate. Ya, nah antara input A-nya milik AND gate dengan inputnya milik exclusive NOR gate dikopel, ya. Ini ada interaksi kabel kuning terhubung antara A yang atas dengan A yang bawah. Berarti nanti sama A-nya. Ya, kemudian yang B juga demikian. B-nya terkopel antara input N yang atas dengan input exclusive NOR yang bawah. Jadi B terkopel dengan B, ya. Oke, kalau sudah, output dari N dihubungkan dengan S atau set. Ya, tampak kan? Set. Sedangkan output dari exclusive NOR dikopel ke R atau reset. Nah, tugasmu mengisi key-nya apa, NOT key-nya apa. Ya, key-nya apa, NOT key-nya apa. Ini saya pakai garis untuk buat notasi key-nya. Saya ambil dari sini sebentar. Ya, saya taruh di sini. Ya. Nah, ini untuk not key-nya, ya, not key-nya. Oke, not key-nya dari sini, ya. Oke, saya besarkan tabelnya biar kelihatan, kawan. Saya besarkan. Loh, Pak, itu kan inputnya cuman low dan high, kok jadi 8? Ini contoh untuk memahami kapan munculnya memori, kapan munculnya ilegal. Jadi saya buat tabel acak, ya. Yang pertama urut 00, 01, 10, 11, eh. Ini belum 11, ya. Saya tulis dulu 11 di sini, ya. 11. Kemudian 10, 11, 10, 11. Ini saya buat 00. Ya. Saya buat 01 dah. Nah, jadi bebas, ya. Tabel urutnya bebas karena bisa kejadiannya tergantung logik kita, sama dengan TV kita. TV kita kalau sudah kita program, terserah kita yang punya TV. Channel 1 mau Trans 7 boleh. Channel 2 mau Indosiar boleh. Channel 3, ya. Channel 3 mau TVRI boleh, dan seterusnya. Nah, ini boleh urutannya, ya, terserah kita, ya. Oke. Oke, kawan, seperti itu. Tugasnya seperti itu, ya. Ya, silakan yang belum absen siakat, silakan siakat, ya, saya lihat. Apakah sudah ada yang hadir? Oh, belum ada yang hadir. Silakan. Oh, si tadi datang lagi. Astagfirullahaladzim. Dang 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 dang.
Ya, saya kabar-kabar dulu ke teman-teman 192 ya. Kelas pagi. Silakan absen di silakan. Ini yang pagi. Ya. Saya lihat dulu kawan-kawan yang di SIAKAT ya, siapa yang sudah masuk di SIAKAT. Ya, ini adalah tugas buat kalian untuk dikerjakan dalam waktu 1 pekan ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Lihat sifat dasar N, lihat sifat dasar dari exclusive NOR, lalu sifat dasar dari SR NAND flip flop, kemudian lengkapi tabel ini ya. Ini tabelnya diisi. Key-nya apa, NOT key-nya apa. Kalau sudah bisa ngisi, teruskan ke bawah semua, bahkan bisa beri keterangan ya, keterangannya apa. Oke, seperti itu kawan. Oke. Saya cek lagi yang belum absen di SIAKAT, biar absen di SIAKAT. Oke. Saya cek lagi siapa yang sudah absen di SIAKAT. Mesti muter-muter terus. Ya, tugas kalian adalah melengkapi isian tabel ini. Key yang masih kosong, not key yang masih kosong, Anda isi dengan membaca input yang masuk pada gerbang N, yang masuk pada gerbang exclusive NOR, lalu dilanjutkan dengan SR NAND flip flop. Untuk melihat sifat dasar SR NAND flip flop dapat dilihat di halaman ini ya. Ini sifat dasarnya ya, ini sifat dasarnya. Oke, sifat dasarnya seperti ini. Oke. Nah, ini kawan. Jadi ketika inputnya sama-sama low logic, outputnya adalah ilegal. Tidak tentu bisa low, bisa high. Ketika inputnya S adalah low logic, sedangkan R-nya high logic, maka outputnya Q adalah high logic dan not Q-nya adalah low logic. Kemudian ketika setnya adalah high logic, R-nya low logic, maka outputnya Q adalah low logic dan not Q-nya adalah high logic. Terakhir dari sifat ini yaitu ketika kedua buah S dan R-nya sama-sama high logic, maka outputnya adalah memory atau previous. Previous itu adalah mengikuti data sebelumnya. Begitu ya kawan. Saya cek lagi. Start streaming lagi. Oke kawan. Ya, ini sifat dasarnya ya. Saya kabar-kabari dulu. Ini yang kelas pagi. Thank you.
Oke. F3. Oke, terima kasih yang barusan bergabung. Hari ini kita akan bahas tentang SR NAND flip flop yang memiliki sifat unik, kawan. Sifat uniknya yaitu inputnya S low logic, R nya low logic, maka outputnya adalah ilegal atau tidak tentu. Ya, sedangkan ketika inputnya S low logic, R nya high logic, outputnya key high logic, not key nya adalah low logic. Kemudian S nya high logic, R nya low logic, maka key nya low logic. Allahu Akbar. Mikronya ketarik, Bok. Key-nya high logic. Terakhir yaitu ketika kedua-duanya high logic, maka outputnya adalah memory. Memory ya, mengingati ulang sebelumnya apa. Sebelumnya apa ya? Mesti gitu ya. F3. Oke, saya ulangi ya. Ketika inputnya low logic, outputnya ilegal. Ketika S-nya low logic, R-nya high logic, outputnya key high logic, key-nya not adalah low logic. Selanjutnya, ketika S-nya high logic, R-nya low logic, maka outputnya key adalah low logic, high logic. Dan bila kedua-duanya high logic, maka outputnya adalah memory. Memory yaitu mengingati atau previous, mengulang data sebelumnya. Kalau data sebelumnya 0, maka outputnya 0 lagi. Kalau data sebelumnya 1, maka outputnya memory 1 lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, memory ini mengikuti data sebelumnya. Kalau data tabel ini, maka saya boleh katakan bahwa sebelumnya memory ini apa? Ini low logic. Berarti di sini low logic. Kemudian, key-nya, not key-nya adalah high logic. Maka, outputnya memory juga high logic. Begitu ya, kawan? Oke. Ya, seperti itu kawan. Nah, sekarang tugas buat kalian, ya. Tugas buat kalian, yang mana Pak tugasnya? Ini kawan. Ini, yang titik-titik ini kalian isi ya. Yang titik ini kalian isi. Titik-titik ini kalian isi. Ini diisi ya. Apa isinya? Ya, Anda mengurutkan saja sesuai gambar ini ya. S ini dapat dari keluarannya. Exclusive NOR, tentu teman-teman harus mengingati sifat dari exclusive NOR. Sedangkan reset ini mendapatkan input dari outputnya NAND, ya, outputnya NAND. Ini saya sudah buat contoh tadi ya. Nih saya buat contoh nih sudah, ini contoh ya. Nah, kok bisa Pak? Ya karena A-nya low logic, B-nya low logic. Kok jadi memory? Perhatikan, saya proses ya. Ini low logic, low logic. Ingat, exclusive NOR, ya, exclusive NOR itu keduanya input sama, maka outputnya high logic. Maka saya katakan di sini sedang high logic. Sedang satu, sedang satu, sedang satu. Sekarang masuk set satu. Nah, kita lihat sekarang yang di AB NAND. AB NAND ini sama-sama low logic. Kalau low logic, sifat dari NAND ya adalah high logic, maka di sini juga satu. Sedang satu, sedang satu, sedang satu. Sekarang reset satu, sekarang. Nah, berarti S-nya satu, berarti ya, berarti S-nya satu, R-nya satu. Nah, kalau S1 R-nya 1 kan memori, maka saya tulis di sini adalah memori. Ya, memori. Nah,
Memorinya apa, Pak? 1 apa 0? Karena ini awal, maka tidak diketahui. Ini tetap saja ditulis sebagai memori. Kecuali kalian tahu sebelumnya adalah 1, ya di sini 1. Kecuali kalian tahu sebelumnya 0, maka di sini 0. Gitu ya. Oke, silahkan dilengkapi tabel berikut ini. Ya, silahkan dilengkapi tabel berikut ini. Ya, ini dilengkapi ya. Nah, kalau sudah, tugas kedua yaitu ini. Ya, tugas kedua ini. Tugas kedua ini. Tugas kedua ini, kawan. Oh, sorry. Tugas kedua ini. Ya, tugas kedua ini, kawan. Melengkapi tabel yang ada di sini. Yang mana yang diisi? Ini yang saya beri titik-titik. Ini belum ada isinya. Ini juga belum ada isinya. Ya, ini belum ada isinya. Ini juga belum ada isinya. Nah, silakan kalian lengkapi isian dari tabel ini ya. Nah, saya geser dulu. Ya, ini diisi dulu ya. Ini diisi dulu.